Palantau dan bidok memahami benar pangan. Ha. Palantau ni saya suka mantang ya. Tak tahu apa palantau. Contohnya orang nanti minggu depan keluar duit dia mandi seminggu 4 kali ke 10 kali ke. Dan kalau benda kita tak tahu, kita kena tanya. So kalau kita tak pasti, kita tanya lah sama sendiri dulu kan. Walaupun pangkat kita besar, tapi kita tak tahu, kita kena tanya lah orang tu. Haa, kita baju ni kena sama-sama lah pangkat. Kalau benda orang ilmu ni kongsi lah. Betul lah. Lepas tu tak memahami benda pelanggan. Contohnya dia ada masalah berong, tapi kita bagi ke dia ada masalah perubatan. Tapi kita bagi orang sana hidup, sedangkan dia perlu bilang dari segi kos perubatan. Haa, kita nak pilih request ke orang ke. Kita bagi orang perubatan, dia tak perlukan sangat kewangan, dia cuma perlu perubat. Haa, kos perubat dia RM2,000. So kita kena bagi benda yang apa, bantuan yang dia perlu lah, bantuan khusus. Ikut-ikut benda dia. Haa, kita kena tanya sikit lah. Sambil lewa lah, cuma mana yang kita bantu. Interview sikit-sikit kau, kita bagi dia orang. Okay, faham. So, kita tu tak perlu kita bantu, kita diam. So, kalau pernah membaikan memberi dan mendapatkan maklumat yang tepat dari bagian kita. Okay. Tu ya. Okey, bagus. Tepukan, tepukan.